Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita melanjutkan tema teman-teman sekalian. Obat bagi hati yang keras. Yang pertama sekali adalah membaca Al-Quran. Tentu dengan tadabbur. Dan tadabbur ini artinya berusaha memahami maknanya. Kita mungkin dengan terjemahan ya, dibaca. Dan dalam tadabbur Al-Quran ini minimal 10 ayat per hari. Makanya para sahabat mengatakan ridwanullahi alaihim, kami tidak pernah melewati sehari kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran dengan memahami maknanya. Kemudian yang kedua adalah sedikitnya makan, mengurangi porsi makan. Boleh makan tadi kita bilang, tapi porsinya dikurangi. Dalam arti kata, coba makan pada saat dibutuhkan. Misal kita lagi lapar, lagi butuh, kebetulan bertamu di rumah orang gitu loh. Kalau enggak ya sudah. Karena banyaknya makanan masuk, berarti kita seperti mensuplai makanan banyak, membuat akhirnya badan merasa sangat rileks, akhirnya banyak tidur dan banyak rintetan yang lain. Kemudian yang ketiga, sholat malam. Dan ini adalah sudah umum tentunya. Umumnya kita bangun sholat malam, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail. Dan ini kebiasaan orang-orang saleh. Sudah menjadi kebiasaan mereka, tidak mungkin lewat satu malam kecuali sholat malam. Dan Nabi SAW saking rutinnya kerjakan sholat tahajud itu, sampai-sampai kalau beliau kelewatan tidur, misalnya bangun sudah azan subuh, maka beliau SAW mengerjakan sebelum waktu duha 12 rakaat. Yang tadinya surat malam 11 rakaat. Kemudian yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah di waktu sahur atau di waktu menjelang subuh dengan doa. Jadi doa secara khusus di waktu itu diperlukan, itu untuk melunakkan hati. Karena orang lebih khusyuk, lebih segala macam. Dan yang kelima, duduk dengan orang-orang soleh. Lima hal ini digabung di satu statement yang disampaikan oleh Ibrahim Al-Khawwash atau Khawwas rahimahullah. Beliau mengatakan dawa'ul qalbi khamsu asya. Obat hati yang keras ada lima. Qira'atul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wa khala'ul batn. Mengosongkan perut. Itu kata membatasi makanan tadi. Wa qiyamul lail. Selalu rutin bangun sholat malam. Udah enggak boleh lagi lewat malam kecuali antum sholat, walaupun cuma dua rakaat. Nanti kalau sehari, dua hari, seminggu, sebulan terbiasa, kita akan rasakan kenikmatannya dan sudah menjadi sebuah pola. Pada saat itu setan sudah enggak bisa goda kita lagi. Karena kalau kita masih stuck di satu tempat, saya pernah kasih gambaran tuh, kita sama setan itu seperti orang yang mau lomba lari. Kalau kita masih diam di tempat garis start, maka dia berleluasa untuk menjatuhkan semangat kita. Kau enggak bisa, kau begini, segala macam. Tapi kalau kita mulai lari, walaupun lari kecil, dia kalau mau menggoda kita, dia harus juga berlari. Dan harus supaya dia bisa menggoda kita, atau mengalahkan kita, dia harus lebih cepat dari kita. Kalau antum berlari kencang, maka dia akan lebih kerepotan. Maknanya apa? Lakukan ibadah itu dulu. Rutinkan. Nanti kalau dia sudah tercintakan dalam jiwa, sudah terbiasa, jadi nyaman, akhirnya jadi kebiasaan. Dan itu syaitan sudah sulit untuk goda. Yang keempat, wattadarru 'inda sahar. Mendekatkan diri secara khusus kepada Allah di waktu-waktu sahar. Sahar itu maksudnya di waktu subuh, itu menjelang subuh. Di sini khususnya dengan doa. Terutama doa. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang terkaget di malam hari. Punya orang kaget tertengah malam. Lalu dia baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Allahumma gfirli. Tiga jenis zikir digabung,
la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar dan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, lalu ditambah dengan satu pendek doa, Allahumma kfirli, ya Allah ampunilah aku. Apa kata Nabi SAW? Maka akan diampuni semua dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa, diijabah doanya. Dia memohon ampun, diampuni dosanya. Maaf, kalau dia sholat, diterima. Ya, jadi ini resep yang luar biasa. Kemudian yang kelima beliau mengatakan, wa mujalasatus salihin, dan duduk ya, bersama orang-orang salih. Ya, jadi berteman sama mereka, dan itu sudah pernah saya bilang teman-teman sekalian, yang kita harus garis bawahi adalah berteman itu orang soleh dan soleha di majelis ilmu, di masjid. Tidak akan kita temukan mereka banyak di jalan atau di pasar-pasar. Di majelis begini, lihat kalau ada orang baik, orang soleh dan soleha depan kita, kenalan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kemudian jadikan dia sebagai sahabat kita. Imam Ahmad punya sebuah statement berhubungan dengan masalah ini. Di antara statement yang jelaskan itu adalah, dengan apa, waktu beliau ditanya, dengan apa hati bisa jadi lunak? Maka kata beliau, wahai anakku, kepada orang yang bertanya, dengan makanan yang halal. Maknanya, kalau kau pun harus makan, makan dari sumber yang halal. Sehingga betul-betul bisa selamat daripada masalah tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam ya, tadi kan sudah lima ya. Sebenarnya poin satu tapi ada lima hal disebutkan tadi. Tapi saya sudah gabungkan, lima. Berarti yang keenam sekarang adalah rutin menghadiri majelis ilmu. Seperti insya Allah untuk menghadiri seperti sekarang. Akan beda iman kita sebelum hadir dan sesudah hadir. Ini sudah masyhur, gitu kan. Dan para sahabat sangat merindukan majelis Nabi SAW. Sampai dalam sebuah riwayat sahih riwayat Bukhari, Irbat ibn Sariyah yang masyhur radhiyallahu anhu mengatakan, suatu hari kami pernah mengerjakan sholat bersama Nabi SAW, kemudian setelah sholat beliau menghadap ke arah kami lalu mengingatkan kepada kami peringatan yang melunakkan hati-hati kami dan membuat mata-mata kami menangis ya. Jadi memang majelis ilmu itu manfaatnya besar sekali. Jadi kalau antum bubar dan majelis ilmu ini merasa lebih dekat dengan Allah, lebih takut, takut berbuat maksiat, lebih semangat buat ibadah, itu efek ilmu. Kalau sekali antum hadir sejam dua jam begini bisa berefek, bagaimana kalau setiap hari hadir? Bagaimana kalau setiap saat dengarkan? Yang ketujuh, sering berziarah kubur dan mengingat kematian. Ada murid seorang Imam Ahmad bernama Abu Talib, dia berkata, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Abu Abdillah atau Imam Ahmad tentang bagaimana melunakkan hati. Maka beliau mengatakan, masuklah ke dalam pemakaman. Di situ sejenak, renungi, dan usaplah kepala anak yatim. Apa yang kita saksi bahasan adalah masalah mendatangi kuburan. Sa'id ibn Jubair rahimahullah berkata, dan Rabi ibn Abi Rashid berkata, Lau faraka dhikrul mauti qalbi sa'a khashitu an yapsuda qalbi. Seandainya mengingat kematian terpisah dari hatiku sekejap saja, dia sempat aku tidak mengingat kalau aku akan mati, maka aku takut hatiku menjadi rusak. Juga Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang keluhan masalah kerasnya hati. Maka beliau berkata, perbanyaklah mengingat kematian. Engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Jadi kalau kau selalu ingat mati, ingat kalau kau akan meninggal dunia, sesehat apapun badanmu, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, tetap kau akan meninggal dunia, maka hatimu akan lunak. Kemudian wanita yang tadi minta nasihat kepada Aisyah pun mengerjakan. Setelah itu dia pun mendapat petunjuk di hatinya dan bersyukur tentang perasaan itu. Ya, subhanallah, saya berapa hari yang lalu saya sempat mendapatkan informasi dari teman-teman, ada seorang pengusaha kalau tidak salah dari Kuwait. Orang ini kaya raya, punya pesawat pribadi, punya mobil, gudang di rumahnya, gudang emas, ada gudang emas, ada segala macam, kaya raya. Terakhir situ tulisannya, ujung-ujungnya dia kesini. Jadi di foto, banyak foto tentang hartanya itu, pesawat pribadinya dengan warnanya, seragam dengan warna mobilnya, rumahnya, gudang emasnya, perhiasan-perhiasan, segala macam hal. Mobil yang mahal-mahal tertata di halaman dia. Terakhir di sebelahnya ada foto kuburan dia. Tanah, gundukan tanah sama batu di kepalanya. Itu bahasanya adalah, inilah akhir perjalanan seorang miliarder Kuwait.
Bukan tidak boleh mengumpulkan harta, tapi harus sadar teman-teman, kita akan kembali ke sana. Dan sebagaimana kita lahir dalam kondisi hanya menggunakan satu kain selimut pada saat kita lahir, telanjang lahir kita juga meninggal begitu. Telanjang semua, enggak ada lagi ini jabatan, ya, semuanya perangkat-perangkat semua. Ya, ini tidak akan dibawa. Semua hanya jadi kenangan. Oh, itu mobilnya fulan. Oh, itu sepatunya dia. Oh, itu istrinya. Oh, itu suaminya. Oh, itu anaknya. Selesai. Itu bahan ceritanya orang. Tapi antum bertanggung jawab sendiri depan Allah hari kiamat. Ingat itu. Akan mati. Hati-hati dengan itu. Kemudian selanjutnya adalah berbuat baik dengan semua orang miskin, orang yang susah. Ini yang keberapa? Yang ke-8. Berbuat baik. Jadi selalu melihat orang yang lebih susah dari kita, teman-teman. Banyak kan orang subhanallah hatinya keras karena dia tinggal, dia sengaja cari tempat yang eksklusif. Dia tidak pernah mau berbaur sama orang. Keluar tidak pernah mau lihat keadaan. Jalan lihat. Di Jakarta ini banyak sekali pelajaran bisa kita ambil. Rumah-rumah orang berdempetan. Kecil-kecil gang. Saya berapa kali masuk subhanallah pulang taklim naik motor. Renungi saya. Ada burdanan. Saya sambil merenung lihat. Bagaimana mereka ya, kondisinya rumahnya. Mungkin kadang-kadang ada yang cuma 1,5 meter kali 1,5 meter duduk. Anaknya, suaminya di situ jual. Cuma apa namanya, saset-sasetan minuman. Sedikit hidup, subhanallah. Itu dengan melihat itu kita jadi bersyukur kalau Allah kasih kita rumah lebih besar. Ada orang yang jalan kaki, ada orang yang dorong gerobak. Ada orang subhanallah pernah dorong gerobak saya temukan di daerah Pancoran. Gak ada sendalnya. Diambil bekas botol minuman, botol air mineral, itu digepengin sama dia, di lubang bagian depan dekat kepala tutupnya itu, dipakai jadi sendal. Jadi dia jalan itu bunyi-bunyi sendal. Gak ada sendalnya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ada orang atau banyak orang yang hatinya keras. Lihat orang begitu, gak ada lunak hatinya, bantu ya akhi. Allah perlihatkan mata kita ke orang begitu itu untuk kita bantu. Bukan cuma lewat, oh ya sudah, orang miskin, sudah. Ada orang dulu di pinggir jalan, jelas bajunya kotor, jelas ngulurkan tangan, jelas ada kotaknya. Wah kayaknya ya, pura-pura, kayaknya anak pinjaman, kayaknya begini. Bernegosiasi sama syaitan. Tugas kita kalau ada kesempatan ibadah, eksekusi, bukan negosiasi. Hah? Ada kesempatan langsung kasih, dan usahakan antum berlomba dengan siapapun. Ada orang miskin, jangan tunggu orang lain memulainya, antum memulainya. Karena kalau kita memulai dan orang lain ikuti, kita akan panen pahala mereka semua. Kan begitu di zaman Nabi SAW kan? Waktu Nabi lihat orang-orang miskin datang, bajunya, badan mereka kurus, wajahnya sampai merah ke hitam-hitaman. Nabi sudah tahu orang miskin, bahkan minta. Nabi naik ke mimbar, motivasi para sahabat, ayo bersedekahlah, ayo beginilah, ayo begitulah. Tidak akan berkurang harta seorang bahkan karena sedekah. Semua sahabat semangat. Tapi diam, enggak ada yang berdiri. Ada satu sahabat dari belakang, maju langsung, dia taruh kain, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dikorek kantongnya semua, ini sedekah saya. Waktu lihat orang ini satu buat, satu masjid datang pada nyumbang semua. Apa kata Nabi SAW? Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'il, menggerung yangkus min ajri fa'ili syai'a. Siapa yang menjadi penyebab orang lain melakukan perbuatan baik, dia akan panen pahalanya. Orang ini hanya karena dia memulainya, maka orang lain ikuti, dia panen semua pahalanya satu masjid. Banyak orang subhanallah dia tunggu dulu orang lain buat baru dia membuat. Nah, kalau orang lain tidak buat ya sudah dia juga enggak buat. Kita malu pada tempatnya. Malu kalau bermaksiat kepada Allah. Malu kalau ambil bukan hak kita. Tapi kalau dalam beramal soleh enggak ada malu ini. Kerjakan. Bahkan kaidah syariah jelas. Dalam hal ibadah kita harus mendahulukan diri kita dari orang lain. Kerjakan dulu baru ajak orang lain. Saf pertama kosong masuk dulu. Jangan bilang silakan pak dia di saf kedua. Orang lain masuk surga atau dapat pahala lebih banyak dia sedikit. Hah? Ini pernah saya kasih contoh begitu. Antum lagi naik mobil sama teman. Ada orang miskin, ketuk-ketuk kaca. Dibukalah, teman antum menyumbang. Apa yang antum lakukan biasanya? Oh sudah, teman saya kan sudah bantu. Ya akhi, dan ukhti, lihat teman antum dicatat pahala antum sendiri. Cuma lihat, seakan-akan, oh nanti dia dibalas surga. Saya cuma lihat saja. Ikut, kasih. Kalau perlu kita duluan, itu orang miskin, berhenti dulu sebentar, kasih. Teman kita ikut, kita dapat pahala dia. Bersaing dalam itu. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Disitulah orang-orang mukmin harus saling bersaing dalam mengejar pahala itu.
Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, kata beliau, in aradta an yalina qalbak fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin hatimu lunak menjadi baik, ya, hatimu lunak, maka berilah makan orang miskin dan usaplah selalu kepala anak yatim. Ya. Tentu di sini usap bisa mengusap memang secara fisik, ada hadis lain yang menyebutkan kalau seseorang mengusap kepala anak yatim maka berapa helai rambutnya yang tersentuh itulah pahalanya. Bentuk kasih sayang kepada mereka. Bentuk kasih sayang kepada mereka. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, tentu di sini masuk namanya dalam masalah poin ini adalah berdoa, berzikir selalu dilakukan. Jangan pernah antum diam, dalam arti kata diam di sini tidak ada zikrullah atau doa. Antum ngomong atau zikrullah. Diam pun itu harus masuk dalam zikrullah, artinya tidak ngomong sama manusia tapi kita berzikir kepada Allah atau kita bertafakkur. Karena memang orang-orang yang sering berzikir, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu, lagi di kereta api, lagi di bus, lagi di jalan, lagi naik motor, lagi istighfar terus. Baca salawat terus. Ya, baca la haula wala quwata illa billah, terus ulang-ulangi zikrullah. Dan Allah mengatakan tentang masalah itu dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tentram. Artinya dalam setiap keadaan maka pasti akan tentram. Begitu juga dengan doa. Rutin berdoa teman-teman sekalian. Walaupun itu bukan sesuatu hajat yang besar. Saya pernah berbagi kalau masih ingat. Misalnya antum mau keluar ke satu mall, mau belanja. Apa ruginya teman-teman? Mohon kepada Allah, ya Allah mudahkan parkiran buat saya. Ya Allah mudahkan makanan yang saya mau beli. Ya Allah mudahkan baju yang saya cari. Apa susahnya? Gak ada susahnya, tapi doa itu adalah ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, doa huwal ibadah. Doa itu yang rutin dikerjakan adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Kalau kita gak biasa berdoa, maka susun kata-kata pun doa kita tidak ada. Tapi kalau kita sudah rutin berdoa, maka nanti Allah akan datangkan di hati kita, ya, terlintas di benak kita, terlucap di lisan kita, doa-doa yang kita tidak pernah berpikir sebelumnya. Saya berapa kali temukan gitu, karena kita rutinkan antara azan iqamah, azan doa, ada kesempatan berdoa. Maka ada saja subhanallah, kadang-kadang saya lagi berdoa, kalimat ini tidak terlintas di benak saya, tapi kita sebutkan, ya Allah berikan ini, ya Allah berikan itu. Ternyata dengan rutinnya kita melakukan itu, maka akan menjadi sebuah tambahan atau Allah akan berikan tambahan dalam ibadah itu sendiri. Jadi doa sama zikrullah adalah penutupan dari bahasan kita ini insyaAllah. Semoga Allah SWT menjadikan kita yang memiliki hati yang lunak, terisi dengan keimanan dan selalu beristiqamah dalam ibadah kepada Allah SWT sampai ajal datang nanti insyaAllah, dan Allah ridha kepada kita. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan diganti dan dimaafkan oleh Allah SWT, diganti menjadi pahala tentunya. Baik insyaAllah, kita akan bertemu lagi di Rabu akan datang dengan izin Allah SWT. Dan hari Sabtu insyaAllah akan ada serial sahabat kita seperti biasa. Saya mengajak teman-teman untuk datang dan juga menyebarluaskan informasi itu. Kita akan menjawab atau menjelaskan insyaAllah sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.